Kembali Bulletin Awal ini diteruskan dengan segmen Suara Rakyat. Susulan kejadian tanah jerlus di Masjid India baru-baru ini, timbul kerisauan dalam kalangan segelintir peniaga mengenai tahap keselamatan kawasan tersebut. Ada yang mendakwa ini bukan kejadian pertama, tetapi pernah berlaku sebelum ini di lokasi sekitar. Walaupun premis perniagaan ada yang masih beroperasi, tapi suasananya mungkin tidak seperti biasa. Sudah puluhan tahun Masjid India menjadi tumpuan warga kota dan ini salah satu lokasi ikonik di Kuala Lumpur. Tapi sejak insiden tanah jelus melibatkan warga India, sudah tentu ia menimbulkan kebimbangan bukan sahaja dalam kalangan orang awam tetapi juga peniaga di sini. Dan di lokasi saya berdiri ini, antara yang didakwa menjadi mendapan tanah dan berdasarkan pemerhatian kita juga beberapa lokasi lain di sekitar ini terus berlaku mendapat dan sudah tentu ini memerlukan perhatian serius daripada pihak berkaitan. Ya, memang risau kawasan sini. Pada dulu sampai sekarang memang macam itu. Aku risau. Kemarin di depan itu, sana tu, lepas tu di depan bala polis, di depan jalan raya dekat bala polis tu. Jadi di depan dia bandar raya tu, tandas bandar raya situ. Jadi simpang 4 nak masuk tu, jadi semua pecah situ. Ini petik risau ni. Keadaan tanah lah. Keadaan tanah semualah. Semua dah tempat ni semua dah berair dah. Ada juga kadang-kadang saya lalu lengang-lengang ada. Dia jalan-jalan ni ada yang tenggelam. Tu, tapi dia tak pastilah bila akan jatuh. Itu je. Kita operasi macam biasa je, buka macam biasa. Tapi kita suruh lebih hati-hatilah bila jalan tu kan. Tengok kiri kanan kalau ada apa-apa. Kira jaga-jaga je, itu je. Saya nak cakap sikit yang untuk baharui baliklah jalan ni dan kira ada buat something untuk improve jalan ni balik. Buat renovation balik ke? Boleh itulah, sebab bukan sekali dua, dah banyak kali jadi. So perlu ambil tindakan yang keraslah hadap kes ni. Memang kurang dorang kan, sebab dorang pun takut nak datang kan, sebab jalan tu tiba-tiba dorang tu jatuh je kan. Kalau ada macam ada lubang boleh juga lah, ini tiba-tiba je tu. Lepas tu dorang macam apa tu, was-was nak datang kat Masjid India ni. Lepas tu kalau dapat macam apa DBKL kena apalah pantau dekat sini kan, sebab dah banyak kejadian tu. Hari tu dekat pondok polis tu ada lubang dah sebulan, rasa sebulan tutup jalan kat situ. Insiden tanah jelus yang berlaku pada Jumaat lalu menggemparkan negara. Sudah tentu tumpuan ketika ini adalah misi mencari dan menyelamat mangsa yang merupakan warga India berusia 48 tahun. Dan setakat yang kita ketahui, mangsa masih belum ditemukan. Selain tumpuan kepada operasi mencari mangsa, sudah tentu keluhan masyarakat awam dan juga peniaga di sekitar Masjid India ini menjadi tumpuan dalam beberapa interview dan juga temubual yang kita lakukan mendakwa kerap berlaku mendapan tanah di sini. Sudah tentu bukan untuk kita menakutkan orang awam atau para peniaga, tetapi tumpuan serius perlu diberikan oleh pihak berkaitan untuk memastikan dan memberi jaminan kepada orang awam bahawa kawasan ini selamat. Kita mengharapkan operasi SAR mangsa dapat dilakukan dengan baik. Laporan Hasim Muhammad dan Wafi Noazmi untuk Esrawani.